Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pertemuan kita dalam pelajaran musik kali ini, kita akan belajar mengenai jenis musik yang ada di Indonesia. Ada beberapa contoh jenis musik yang ada di Indonesia. Miss Niga akan berikan. Yang pertama yaitu musik band. Dalam musik band terdapat beberapa alat musik yang dimainkan. Contohnya ada gitar elektrik, kemudian bass gitar, keyboard, dan juga drum set. Untuk jenis musik yang kedua yaitu musik keroncong. Alat musik yang terdapat dalam musik keroncong antara lain ukulele, gitar, selo, kontrabas, seruling, biola. Untuk jenis musik yang ketiga yaitu dangdut. Dalam musik dangdut terdapat beberapa alat musik antara lain ketipung, tamborin, seruling, gitar, dan juga keyboard. Untuk jenis musik yang terakhir yaitu musik orkestra. Alat musik yang terdapat dalam musik orkestra antara lain alat musik gesek, kemudian alat musik tiup kayu, selanjutnya ada alat musik tiup logam, dan yang terakhir alat musik perkusi. Baik anak-anak, demikian penjelasan Miss Niga mengenai jenis musik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan worksheet yang sudah Miss bagikan dalam lesson kit. Kemudian, silakan kumpulkan kembali saat pengambilan lesson kit berikutnya. Sekian dari Miss Niga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.